Tokyo Verde melanjutkan pertandingannya melawan Shimizu S-Pulse di Stadion Ajinomoto pada pekan ke-29 J-League 2 pada Minggu 6 Agustus 2023. Pemain asal Indonesia Pratama Arhan akhirnya masuk dalam daftar skuad yang dibawa pelatih. Arhan masuk sebagai pemain pengganti saat Tokyo Verde sudah tertinggal 1-0 melawan Shimizu S-Pulse. Dan berikut kami berikan cuplikan aksi Arhan yang melakukan penampilan perdananya di J-League 2 bersama Tokyo Verde. Let's go!